Jangan di skip videonya, tonton sampai selesai karena di video kali ini kakak mau review Sakura School Simulator rambut baru versi Cina ya. Langsung aja kita gaskeun, let's play. Okay, guys, kemarin kan kakak udah update ya, dan hasil dari updatean itu kita dapat 3 baju baru di versi perempuannya ya, yang seperti ini ya. Di video kali ini kita mau review rambut barunya ya. Jangan lupa di subscribe dulu guys, okay? Pencet dulu tombol loncengnya, okay? Nah, di sini coba kita lihat. Nah, banyak banget guys baju barunya. Rambut barunya ya. Rambut barunya setelah update banyak banget, ada 1, 2, 3, 4, 5 nih guys. Langsung aja kita buka. Wow. Oke guys, sekarang kakak udah buka semua iklan yang ada di rambut barunya ya. Nah, ini kakak udah pakai, cuman ini dia di versi yang sebelumnya ya. Oke, kita review dulu deh, sebentar deh. Sebelumnya dia udah ada update rambut juga ya. Seperti yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, sama yang ini. Nah ya. Kemudian yang baru dia ada update dua rambut kayak gini ya. Yang satu kayak gini dan satu lagi yang kayak gini ya. Oke, sekarang yang tadi nih, yang tadi itu dia ada nomor 40, 42, 43, 44 sama 45 ya. Nih, rambutnya kita lihat langsung aja yang 40-nya ya. Wah, guys, keren banget nih, ada pita-pitanya. Rambutnya juga panjang ya seperti ini. Oh, siapa yang mau nih? Kalian bisa download juga Sakura School Simulator di versi Cina yang video yang ini ya. Oke, selanjutnya kita buka lagi rambut barunya yang satunya yang 42 ya. Nah, 42-nya kayak gini guys. Ada bandol, tapi ini keren banget ya, kayak buat di pantai-pantai kalau kayak gini ya. Nuh, rambutnya cantik banget guys. Siapa yang mau? Oke, tekan tombol subscribe-nya ya. Like, komentar juga, oke, siapa yang mau nih. Oke, kemudian 43-nya kita sekarang buka kayak gimana? Wah, kayak gini guys, cantik guys, kayak di poni ya, jadi lucu kayak gitu ya. Nah, belakangnya diikat seperti ini. Nah, ini kan kita pakai satu warna ya, kalian bisa ganti warnanya pakai apa aja, oke? Tahulah kalau pemain Sakura mah, ya kan? Sekarang kita lihat yang 44 ya. Ini kan 43 nih, 44. Wow, rambutnya keriting kayak gini guys depannya. Buset, panjang banget rambutnya guys, gila. Terus ada yang dikepang juga kiri kanannya kayak Frozen ya. Oh, kayak Elsa Frozen, mirip nggak? Oke, kakak ingetin lagi ya, jangan lupa di subscribe ya teman-teman, biar kalian dapat notifikasi yang paling terbarunya dari channel ini, oke? Nah, sekarang 44 kan? Tadi 44 nih yang ini nih, sekarang kita 45-nya buka. Wow, bondol guys, ini namanya rambut bondol kayak gini ya, kayak buat karakter-karakter tomboy ini. Boleh nih pakai yang ini, oke? Nah, oke, mungkin review buat rambut barunya udah kakak buka semua ya. Jadi setelah update kemarin dia ada rambut baru yang 40 yang seperti ini, kemudian 42 yang seperti ini, 43, 44 dan 45 yang seperti ini ya. Kalian suka yang nomor berapa nih? Jawab di komentar ya guys, oke? Kemudian sebelumnya dia ada di 39 sama 41. Nah, kayak gitu ya. Oke, review sedikit lagi buat bajunya ya. Oke, buat bajunya di sini dia pembaruan yang kemarin itu dia ada nih, satu yang seperti ini ya guys. Cuma ada 3 doang dia kalau buat di karakter ceweknya. 2 seperti ini ya. Kemudian 3 yang ini ya guys. Oke. Jangan lupa di-subscribe. Sekian dan terima kasih.